Halo guys, selamat malam ya, kembali lagi sama King Mobilindo. Ini kemarin malah mainan kayak mainan zaman dulu nih. Ini permainan apa namanya andalan saya waktu SD sampai SMP. Wah, benar kan ya. Guys? Apa itu, Bang? Kalau kalian mau nyoba ilmu kalian putar-putar gini sama saya boleh. Kalau bisa ngalahin saya, kamu yang penasaran boleh main ke showroom. Kalau ada yang bisa ngalahin putar-putaran gini sama saya, ya kan? Tak kasih voucher free 5 juta buat pembelian unit di King Mobilindo kalau bisa ngalahin saya. Mantap ya, 5 juta. Tapi kalau kalah sama saya, satu syaratnya. Apa itu, beli mobil gak boleh nawar. No neko, berani gak guys? Ayo. Berani gak? Terima gak nih tantangan ku Andre nih? Berani lah ya. Ada yang berani bisa ngalahin saya ini, muter-muter gini, tak kasih voucher 5 juta langsung. Mantap. Bisa dipakai selamanya, non-expired. Non-expired, guys. Ayo, guys. Ya. Terima nih challenge dari Ko Andri ya. Ini kita jual HRV murahnya. HRV kok? E. CVT 2015, KM cuma 50.000. 50.000, ya. Guys. Plat lokal. Pajak panjang. Harga cuma 189.199. Kalian di bawah 200 juta bisa naik HRV. Lokal KM lo. Lokal KM plat lokal. Mobil kalau di King Mobilindo nggak mungkin bekas tabrak, nggak bekas banjir. Mantap ya, guys, murah. Kilometer guys. Bisa dibuktikan. 50.000 loh guys, real ini. Nih, hitam guys. Kita punya dua ya, tapi kita malam ini mau review yang ini dulu. Sama-sama Lokal KM. Sama-sama Lokal KM ya. Ini yang sudah facelift. 2018 sudah facelift. Ini 2015 yang belum facelift. Oke, kita review yang ini dulu ya. Yang ini guys. RVE CVT 2015 Lokal KM. Lihat nih ban baru-baru semua guys, nih. Kondisi Lokal KM ya guys ya. Real ini kayak gini guys bannya. Ya. Bodi liatin mulus-lus kayak gini ya. Bodi 2015 loh masih ada ininya. Ya, berarti ini umurnya 10 tahun nih dan. Terawat guys mobilnya ya. Ya. Kita cek langsung. Sikat kok. Kita cek bareng-bareng guys. Oke. Ya, ini saya kasih contoh kalau kalian yang hobi sepeda, sepedanya bisa masuk cas lurus ya. Tahu ini kan kalau ditekuk joknya enggak jeglong gini. Oke, flat guys. Datar, flat ya. Baut belum pernah dibongkar kiri kanan. Oke kok. Oke ya. Risuto guys. Ya, kita enggak pernah yang jual namanya mobil bekas tabrak. Nih lihat nih, bagasi. Terus ya. Tuh semua ya. Kotak P3K masih ada nih loh. Ya. Komplit. Susah. Susah, guys. Masih kencang, guys. Nih, kaca ya. Oke. Sekarang kita cek dalamnya. Kayak apa sih mobil tahun 2015 KM 50.000 berarti 10 tahun. 10 tahun 50.000 berarti setahun cuma jalan 5.000. 5.000 aja kita cek. Nih, guys, mobilnya ya. Benar-benar jarang dipakai ini. Keren ya, masih cakep banget guys. Oke. Ini ya. Uji gilas ya. Berarti start engine. Nih Jar, kulit jeruknya Jar. Kulit jeruknya guys, bisa dicek guys. Ya, nggak ada namanya bungkus-bungkus ya. AC udah digital, jok masih aslinya semua, fitbrick ya toh. Nggak ada namanya sambung-sambungan. Tuh record servicenya tuh. Ada, tuh guys, record servicenya tuh sebanyak itu guys. Oke, siap kok. Tuh guys. Ya, kalian mau bilang ini buak dari mana dasarnya ini loh. Servis recordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih loh. Ya. Record semua ya, aman. Oke, guys. Tuh, di sini tuh, semua tuh, ada. Ya. Ada. Berarti setidaknya 1 kilometer 50.000. 50.000 real ya. Guys, kelihatan ya. Itu ada pembuktiannya. Sah, no debat ya. Oke, sekarang kita tinggal lihat mesinnya guys. Sesuai nggak sih, kalau interior sesuai, body sesuai, suara mesin sesuai, cuma kita tinggal lihat dalamnya mesin kayak apa, sesuai nggak. Oke ya, siap guys. Sekarang kita cek mesinnya ya. Jarang-jarang ini guys HRV KM 50.000 ya udah ready. Mantap. Aduh. Nah, guys. Masih ada ininya, berarti kondisi kap mesin ori bawaan ya. Original, guys. Baut belum pernah dibongkar. Original.
sebelah sana coba lihat. Di sini juga ya guys ya. Apron ya, utuh semua ya. Apronnya. Ini, les-les. Nah, ini apron sini. Kalian cek sendiri. Nah. Ya, lihat sendirilah nih merah-merahnya ini. Kuning, merah, kuning, kuning, kuning. Nah, dah. Not the bad. 189 kalian sudah bisa naik HRV plat lokal LOKM. Ya, di mana lagi selain di King Mobilindo. Ya. Selamat malam, sampai ketemu di VT-VT saya selanjutnya. Nah. Wih, guys, ada mobil keluarga lagi nih. Kayaknya kita lagi kurang mobil keluarga lagi nih, kok. Bener gak sih, kok? Apa? Lagi kekurangan mobil keluarga. Jujur aja ya. Ini tanggal 8 ini? November. 8, guys. Ya. King Mobilindo kekurangan stok all. Ya. Jadi kalian yang punya mobil mau dijual, silakan bawa ke King Mobilindo. Pasti kita hargai. Kalian tawarin di ABC, kita paling tinggi pasti. Wih, mantap. Boleh dicoba. Boleh coba. Sekali-sekali ya. Saya tak bikin VT, enggak jual mobil tapi tak beli mobil ya. Okay. Karena terus terang jujur stoknya King mulai menipis. Banyak permintaan, guys. Ya. Bulan ini ramai kelihatannya. Pertanggal sekian itu kelihatannya udah hampir 20 kelihatannya. Kelihatannya lo ya. Betul. Kalau enggak salah lo ya. Betul, guys. Ya. Wah, ini ya. Ini tak habisin sekalian ya. Habisin sekalian, guys. Ini, guys. Xpander Ultimate 2019-18. Oke, kok. Ya, 19 belinya, tapi BPKB STNK 18 ya. 18, tapi kelihatannya barangnya 19 ya. Kalau setahu saya kalau Ultimate 18 belum audio control ya kelihatannya ya. Betul, kok. Betul ya. Ini betul. Kelihatannya udah audio control ya. Sudah ini, kok. Audio control. Berarti kan barang 19 ya ini ya. Betul, guys. Nih kita cek nih, guys. Oh, udah audio control kan? Tuh. Kalau 18 kelihatannya belum kan? Tuh, audio control. Belum dah? Belum kok. Oh, ya wes, berarti aku masih pintar. Nanti takut saya lupa, tahunnya cuma Mazda, Mazda dan Mazda, oke? Oke. Xpander Ultimate 2019-18 kita buka under 200 juta ya. 199 juta ya. Betul, betul ya, Jer? Betul, ya? Oke. Barang ya. Kondisi, guys. Kalian tahu sendirilah barangnya King Mobilindo seperti apa, enggak perlu saya bilang kecap nomor 1 lah. Tapi kalau King is the King sudah pasti cuma ada di King Mobilindo Semarang, selesai. Oke, okay? Kita cek sekarang. Kita cek bareng-bareng, guys. Nih, Xpander ya, paling laris. Xpander Ultimate. Oke. Okay? Oke, okay, kok. Kaca masih utuh. Ya. Siap. Kita cek baut-bautnya, bongkaran atau enggak. Kondisi baut belum pernah dibongkar, baut belum pernah dibongkar. Tuh. Titik-titik masih utuh semua. Les utuh. Ya. Oke, okay, utuh semua, guys. Ini lihat sendiri, yes. Mulusnya kayak apa, enggak tahu saya. Daripada saya salah ngomong lagi kena banet TikTok, terus mending saya enggak tak lanjutin ya. Oke, okay, go. Oke, terus apa lagi? Aduh, capek. Dalamnya, guys. Nah, nih lihat ini ya. Titik-titiknya ini loh. Tuh. Ya. Ada semua loh, guys, titiknya ya. Ya. Cakep. Nih. Unik juga nih, guys. Sebelah sini nih. Tuh. Ya. Wah, ini kilometer berapa sih? Aku enggak tahu nih aku. Kilometer berapa sih? Sekitar 70 ini kok. Oh. Rendah loh guys ini, guys. 70.000 loh. Tuh. Ya, titik-titiknya ya, merah-merah-merah ya. Masih utuh semua ya. Ini tuh. Ya, masih kalian mau bilang ini spionnya yang baru ya terserah kalian dah. Pokoknya sebagiannya kalian dah. Nih ya. Tuh. Si merah-merah semua ya. Oke, kok. Ya. Kan kita cek dalamnya, kilometer berapa, setirnya udah bungkusan apa belum, nah, itu. Interiornya kayak apa, kita cek. Kita cek bareng-bareng, guys, ini mulus banget ini, kaleng semua ini. Ini, pintunya masih berat banget, guys. Antep. Xpander yang keyless cuma ada di dua seri ya, Sport sama Ultimate ya. Kalau yang exit, GLS masih pakai kunci. Betul, guys, udah keyless nih, guys. Kilometer 71.000. 71, guys. Ya. Pastinya record ya. Tuh record. Setir belum kita bungkus, masih orinya, masih mulus banget. Ya, jok-joknya udah di cover bagus Xpander nih ya. Kalau Ultimate yang kalian harus lihat ini ya.
karena bawaannya kan krem-krem semua nih. Nah, harus benar-benar terawat. Karena kalau nggak terawat, coklat-coklat nggak bisa hilang. Ya? Betul kok. Terus apa lagi yang mau dibahas? Dalam interior oke semua sih. Hmm. Ya, kilometer 70.000 ya menurut saya mesti naikannya masih enak ya. Kalian udah tak cekin pintu-pintu aja kayak gitu semua. Sekarang kita cek mesin. Kita cek mesin, guys. Dalamnya masih kayak baru. Pintunya mantep banget. Bannya jebol semua. Bannya aja baru nih. Ini bannya baru. Bannya baru loh, guys. Cuma nggak tahu nih. Bannya baru semua nih. Jerawut-jerawutnya nih. Tebel, guys. Ya, tahun ya selama lamanya 2023 paling ya. Sekarang kita cek mesin. Oh ya, kalau ini sudah A1 mobil terawat lah, kayak mobil baru lah, nih lihat ini. Yes. Merah, 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 ya, tuh, kayak gini semua, ini kayak gini semua, ya udah kayak mobil baru lah inilah, ya, kalau mesin ori, baut belum pernah dibongkar, list utuh semua, ya, ini baut yang sebelah sini, terus apa lagi yang mau dicek, ini kacanya. Udah, itu mobil kayak gini apalagi yang mau kita jelasin. Betul. Ya, ini kalian yang nggak pengalaman lihat mobil aja, lihat mobil ini udah tahu pasti mobil ini lo KM, kilometer nggak mungkin diputar, ya kondisinya masih bener-bener perform banget, ya kan, terawat, ya. Kalau saya boleh bilang cacatnya mobil ini cuma satu sih, warnanya silver, dah itu aja. Coba kalau warnanya putih, mungkin udah laku dari kemarin-kemarin, ya kan. Betul. Tapi kalau putih kondisi kayak gini, pertanyaan saya emang boleh dibawa 200, kan nggak juga. Jadi itulah bisnis, ya kan. Ada harga, ada rupa, ya kan? Nggak mungkin kalian minta murah, bagus, nonsen. Itu berarti kalian sedang dalam proses ditipu. Oke? Okay, selamat loh. Malam, sampai ketemu di VTVT King Mobil Indo selanjutnya. Mah. Mantap ya guys ya. Expander Ultimate 18 kondisi bagus banget. Langsung aja, we admin.